Selamat siang. Kita opening selalu ini ya, nggak kelihatan rapi kayak acara lain gitu. Enggak. Yaudah, gini deh, langsung pada. Ini kan udah 4:30 sore nih. Oh iya, di TV emang Di TV tayangannya 4:30 sore. Semua orang yang sudah dewasa pasti pernah mengalami kecil ya. Masing-masing mungkin ada tradisi yang berbeda pada saat SD ya. Tapi, yang gua rasa nih ya, itu pasti identik dengan sesuatu jajan lah. Di antaranya ini, Neng. Kebetulan gua banyak anak SD kan? Kalau ini sudah termasuk yang kekinian. Apaan ini, Neng? Jajanan? Iya. Ada om polisi. Hormat. Kang, kalau ini sih modern kayaknya, Neng. Itu apa, Neng? Gak pernah lihat. Angin apa, Kang? Stick. Iya, bentuk macam-macam. Apa? Bentuk macam-macam. Bikinin, Kang. Ini bahan dasarnya apa ini? Tepung, terigu, telur, dan mentega. Maksudnya tidak ada bahan-bahan yang berbahaya ya. Itu yang harus kita, itu yang harus kita concern juga buat sekarang, Neng. Buat anak-anak ya, Kak. Selagi kebetulan kita ngebahas tentang jajanan SD. Mau menggalakkan? Iya, maksudnya ini di rumah dulu ya. Jadi orang tua juga harus peduli, harus perhatian terhadap apa yang dikonsumsi oleh anaknya, apa yang dibeli oleh anaknya. Jangan cuma ngasih duit, ya udah lu jajan, jangan. Kang, saya boleh coba nggak, Kang? Iya, boleh. Kita coba yuk, Neng, yuk. Tadi dia ngomong apa? Pocil. Namanya siapa? Pocil. Ada pocil di mana? Di dalam. Sekolah. Oh, ada. Mau lihat, Neng? Ayo, yuk. Tapi gua pengen lihat ini dulu. Iya, ini dulu ya. Makan dulu ya. Ini saya ambil ya, Kang. Iya. Tadi anaknya bisa bawa di tenteng gitu. Dan pasti kertasnya itu kalau nggak bekas majalah, bekas ujian biasanya. Iya, untung aja ujian yang jelek biasanya, Kang. Jadi ginian, kalau yang bagus mah disimpan. Lihat bentuknya lucu ya. Oh iya. Bayar, Neng. Oh iya, bentar. Mas, sukses ya. Makasih, Mas. Mari semuanya. Dah. Assalamualaikum. Pocilnya sebelah mana tadi? Dalam ya. Makasih. Bang. Hah? Ini apa? Menjual sesuatu yang tersembunyi. Apa ini, Bang? Es kue. Oh, es agar. Oh. Habis ya? Oh, ini ada nih dulu zaman Neng SD. Neng masih nyoba. Oh iya, gue juga es kue ada nih. Mau coba, Neng? Cuman perasaan dulu agak tebelan, Kang. Ya sekarang kan udah teriris zaman. Tipis banget sekarang ya. Segini berapa sekarang? Sekarang bayar dijual 1.000. Hah? 1.000? Iya. Oh dulu Neng gope, Kang? Ya kalau dulu mah iya. Neng? Ya, bayar. Bayar. Dibawa kita dari kepolisian, Neng. Tepuk tangan semuanya. Mulai, Neng, mulai. Mundur deh. Polisi cilik, siap. Siap, polisi cilik, siap. Mulai. Satu, hati,
Keren banget. Keren banget. Parah, Kang. Dan gue yakin itu hasil bukan latihan sehari dua hari. Iyalah, gak cuma buat kita datang doang itu. Luar biasa loh. Kita ngobrol pembinanya yuk. Yuk, yuk. Bu, boleh bercerita sedikit nggak Bu? Ini kan didikan apa binaan langsung dari Korlantas. Iya, apakah betul. Yang untuk menjadi anggota POCIL ini pilihan atau harus ada prestasi atau bagaimana nih Bu? Pilihan. Pilihan berdasarkan? Berdasarkan cepat nalarnya, fisiknya yang baik, yang kuat. Karena ini butuh kesehatan yang prima karena latihannya itu harus. Betul, karena saya yakin tadi yang mereka lakukan tadi berdurasi sekian lama itu saya yakin latihannya tidak 1-2 minggu atau sebulan tuh kan. Berapa bulan kan? 3 bulan lebih. Banget. Itu rutin lagi ya? Rutin. Luar biasa, Neng, tepuk tangan buat mereka dulu, Neng. Keren, salut, salut banget. Keren banget. Ini sambil menyebut ini juga, Neng, hari kemerdekaan kita 17 Agustus ya. Ya. Biasanya ada perlombaan kan? Ada. Ada tradisinya, Bu? Ada. Boleh kita lihat, Bu? Boleh. Keseruan apa lagi yang ada di sini, Neng? Wah, masih ada. Ada banyak. Lomba 17-an. Adek-adek terima kasih ya. Kalian luar biasa, tepuk tangan buat kalian dong. Jawabnya harus siap, Kang. Oh, kalian luar biasa. Siap, siap. Kalian siap untuk berlomba lagi? Siap. Wah, selanjutnya kita perlombaan. Tradisi 17 Agustus. Yuk.